Asparagus merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki khasiat kesehatan cukup tinggi. Tanaman ini tergolong baru di Bali dan hanya cocok dikembangkan di daerah bersuhu rata-rata 25 derajat Celcius dengan kondisi tanah agak berpasir. Budidaya asparagus di kalangan para petani mendapat pendampingan langsung tenaga ahli dari Taiwan. Para petani tidak saja dilatih budidaya tanaman asparagus, tetapi juga diperkenalkan tanaman sayuran unggul berkelas dunia lainnya, seperti brokoli, tomat cherry, pare putih, terong ungu, selada, dan baby buncis. Nah, di sini karena saya pikir lingkungan bagus, pasar bisa bagus juga karena banyak hotel-hotel di Bali perlu asparagus. Berarti saya pilihan asparagus jadi obob, tanaman obob. Dari awal karena asparagus bagi petani di sini tanaman baru, mereka tidak tahu apa asparagus. Walaupun mau bagaimana tanam, ya lagi curiga lagu dari petani hasilan kalau panen hasilan mau jiwa kemana. Terus saya kasih mereka tahu semua dari bibit dan teknis caranya bagaimana tanam dan kalau besok panen hasilan saya janji. Bantu mereka jual langsung jual ke pasar. Di samping adopsi teknologi, para petani juga diberikan bibit asparagus secara cuma-cuma oleh International Cooperation and Development Fund (ICDF) Taiwan. Bibit asparagus ini yang terbaik karena berasal dari Amerika Serikat. Proses budidaya asparagus dimulai dari penyemaian biji asparagus selama 3 bulan. Setelah siap, bibit asparagus dipindah ke media tanah yang sebelumnya telah digemburkan dan diberikan pupuk kandang atau pupuk urea.
Dalam perawatan selama 6 bulan, tanaman asparagus sudah mulai dapat dipanen. Investasi budidaya asparagus seluas 10 are dalam 1 tahun menghabiskan biaya produksi untuk tahun pertama sekitar Rp18 juta rupiah sampai Rp21 juta rupiah. Untuk biaya perawatan tahun berikutnya, rata-rata hanya dibutuhkan dana berkisaran Rp5 juta rupiah. Sebelum dikembangkan budidaya asparagus, para petani di Pelage mengembangkan tanaman cabai, sayuran, dan tanaman padi dengan pendapatan kurang dari Rp2 juta rupiah per bulan. Namun setelah tanaman asparagus diperkenalkan oleh investor dari Taiwan, secara bertahap kesejahteraan para petani meningkat. Dalam satu kali panen, para petani asparagus bisa menghasilkan Rp150.000 per hari, atau bila cuaca baik di lahan 25 are, para petani bisa memperoleh pendapatan mencapai Rp20 juta rupiah per bulan. Kalau tertarik menanam asparagus, mendengar teman-teman itu di desa Plago, desa Bukian itu, karena yang menekuni asparagus itu sangat baik hasilnya. Kalau saya dulu petani peternak, pernah nanam kayu, pernah, tapi hasilnya tidak memuaskan itu. Kalau menurut saya itu asparagus ini kalau tekun bekerja itu apa yang dikasih sama Pak Su itu harus dihiraukan dan langsung dilaksanakan, pasti hasilnya bagus. Kalau saya rata-rata satu hari itu dapat 8 kilo, cuma tanamannya sekitar 800 pohon. Berapa penghasilannya, Pak? Penghasilannya sekitar 150 per hari. Besar, lurus, lebih pandang. Ya, lebih bagus tadi sapi lah, tapi paling bagus pupuk ayam. Ya, tapi kehadiran tanaman asparagus telah mengubah pola pikir sebagian besar masyarakat di wilayah Badung Utara. Kini pengembangan tanaman asparagus tidak hanya ditekuni oleh para petani, tetapi juga warga yang bukan berprofesi sebagai petani, belajar membudidayakan tanaman asparagus seperti yang dilakukan Nyoman Sudarte. Sebelum memutuskan menjadi petani asparagus, Nyoman Sudarte bekerja di salah satu perusahaan percetakan. Niatnya untuk mengubah kehidupan menghantarkannya untuk meninggalkan pekerjaannya tersebut dan beralih menanam asparagus. Awalnya Sudarte hanya mencoba-coba dengan luas areal tanam 7 are atau sekitar 700 meter persegi. Awalnya mungkin agak sedikit ada keraguan itu. Awalnya saya tanam sekitar 7,5 are dengan jumlah bibit sekitar 1.700 pohon lah awalnya itu. Pada saat panen pertama itu hasilnya sudah bisa dari 50.000 per hari sampai 100.000 per hari sudah bisa. Terus makanya karena ketertarikan itu tahun depannya kita tambah lagi tahun 2011, 2012 tambah lagi sampai akhir 2013 ini kemarin sudah mencapai 50 are. Sebelum saya jadi petani itu mungkin pendapatan kita per tahun itu mungkin sekitar 20 sampai 30 juta. Untuk saat sekarang petani yang bagus itu sudah bisa menembus di atas 150 juta. Itu berarti kan sudah sangat jauh sekali perubahan pendapatan petani. Meningkatnya pendapatan petani asparagus di Desa Pelage tidak terlepas dari harga jual asparagus yang tinggi. Universitas Udayana menyatakan asparagus dari Pelage memiliki kualitas terbaik di Indonesia, bahkan Asia. Ini faktor saya mau pilihan asparagus, ya, kecuali pasar, hasil lingkungan bagus, suhu bagus, tanahnya bagus. Karena asparagus yang cocok ke suhu sekitar
25 Celsius. Nah, dekat Pelaga daerah ini suhu tinggi paling tinggi 30, paling rendah 20. Rata-rata 25 ya. Itu cocok sekali. Kalau di aspal semua pakai namanya apa? Menu kontrol, kasih pupuk bagus, suhu bagus, air bagus, semua pakai manual kontrol. Satu hari bisa tumbuh 24 cm, tapi di sini semua alami-alami, satu hari bisa tumbuh 20 cm. Sejak tahun 2012, produksi asparagus di Pelaga mulai membaik dari bulan ke bulan. Jumlah produksinya pun meningkat dari 170 kg pada Mei 2011, terus merangkak hingga mencapai 4,7 ton per bulan tahun 2013. Kualitas terbaik memiliki pasar tersendiri, sekitar 150 kg per hari. Masalah pemasaran asparagus tidak menjadi kendala bagi para petani. Para petani yang terhimpun dalam kelompok tani sekaligus membentuk koperasi tani Mertanadi. Melalui koperasi inilah produksi asparagus para petani dipasarkan agar harga jual dapat terjaga dari para tengkulak. Saya yakin lah kalau pemin ini proyek ini walaupun selesai kerjasama dengan Taiwan Technical Mission, saya yakin koperasi di sini bisa lanjut. Ya, tapi harus menjaga petani jangan jual hasilan sembunyi mereka sendiri ke supplier akan menusukkan organisasi ini. Kalau ini organisasi kalau rusak pemasaran jadi namanya apa? Karena pedagang-pedagang akan mungkin rusak harganya. Cuma petani tidak bisa dapat untung bagus. Tidak semua hasil panen asparagus diterima koperasi tani Mertanadi. Hanya yang memenuhi persyaratanlah yang diterima, yakni asparagus dengan kondisi hijau dan mulus, serta memiliki panjang maksimal 25 cm. Penentuan harga jual asparagus pun ditentukan dengan kategori super, kelas A, B, dan C. Untuk fasilitas, kita sudah mengarah ke, ini kan yang namanya desa ya, kita sudah mengarah ke komputerisasi, ya, manajemen komputerisasi, di mana suatu sistem sudah masuk ke kita. Nanti petani sudah punya masing-masing database untuk bisa diinput, ya, baik itu produksinya, baik juga kualitasnya, juga pemasarannya secara langsung. Gitu. Pak, untuk pembayaran daripada ini, itu seperti gimana sistemnya, Pak? Pembayarannya kita beli produknya mereka, masukkan ke dalam pendataan nota, seperti nota, nanti kita setiap 15 hari sekali melakukan pembayaran ke semua petani yang melakukan penjualan ke koperasi, khususnya untuk anggota.